Dalam kali ini bagi gerak pertama Fadil tadi mengambil. Bola direbut kali ini berbahaya bagi gerak pertama. Tunas Asa mencoba menekan. Baik sekali kita lihat sebuah aksi dari Mika Benaya. Gerakan yang sangat apik dari Marwan. Kembali Marwan. Marwan Muhandis. Oh, direbut bola. Sangat disayangkan. Kami akan menghentikan pertandingan apabila masih berada di sana. Silakan kepada para pendamping. Kita lihat diantisipasi kali ini. Sebuah tekanan dari Wira Pratama, sebuah serangan dari Robi. Robi kerjasama dia dengan Altaf. Lempar di sisi kanan. Marwan Muhandis. Oh, gerakan Robi di sana. Menuju ke tempat penalti. Dan langsung. Oh. Angkat bola. Kemudian terjadi. Oh, hampir saja ada peluang dari Wira Pratama. Beruntung kita lihat sebuah refleks. Kelihatan mengamankan bola. Hampir saja menjadi peluang untuk unggul dari Wira Pratama. Namun kita lihat Raul Gonzalez. Kita lihat ulang. Ini dia sebuah aksi melalui tendang sudut. Dan peluang kita lihat. Beruntung ya. Tidak mampu dijangkau oleh Fadil. Dan kita beruntung masih ada orang terakhir di sana. Wira Pratama kali ini mencoba mulai menekan kembali Muhandis. Sebuah tendang langsung. Pemain dari Tunas Asa. Kembali kali ini kita lihat aksi Atta dari Tunas Asa kali ini. Leonard lebar ke sisi kanan, Fadil di sana. Ini merupakan bibit potensi yang sangat besar dari sektor pemain tengah. Dan kita lihat yang tayang ulang, ini dia ball yang dilakukan Zofar terhadap Fadil. Fadil angkat bola, berhasil diblok. Gol! Aso, sebuah sepakan yang sangat baik dari Robi. Sepakan dari Robi sangat deras, kencang sekali. Tiang kanan atas, kita lihat dan ulang. Sebuah akurasi tendangan dan kualitas tendangan dari seorang Muhammad Robi yang mampu menjebol gawang dari Raul Gonzalez. Sebuah sepakan yang sangat jelas. Boom. Masukan. Menarik keluar seorang Hafiz ya. Dan Lingga. Sementara kali ini kembali ke Wira Pratama. Gawang dari Tunas Asa. Kita lap dan ulang. Sebuah sepakan ya. Halauan dari Asmi yang tidak sempat gawang saja. Dan wasit sudah mengakhiri pertandingan babak kedua di mana skor akhir 1-0 untuk kemenangan Wira Pratama Bogor atas Tunas Asa. Sebuah gol yang sangat ciamik diciptakan oleh Muhammad Robi.